Yeah. Hello everybody. Sekarang jadi ketok-ketok getar tuh kameranya. Oke, hari ini di video kali ini kita akan mencoba apa? Makanan Swedia. Makanan Swedia. Oke. Jadi ada bermacam-macam makanan Swedia. Ya getar-getar tuh si mami udah bilang mami kamera woman-nya. Ini makanan Swedia ada beberapa kita akan coba. Yang mulai dari apa dulu nih? Dari apa? Kita coba ini dulu deh. Ini apa nih? Crackers. Ya, crackers. Crackers palu. Crackers palu. Nah, tuh, ini pakai. Jadi bentuknya tuh seperti ini, ya. Habis itu ini. Jadi roti di Swedia itu ada dua macam. Roti yang seperti yang kita kenal, yang empuk ya. Itu harus dari tepung atau dari gandum. Juga. Nah, dan juga bahannya tepung atau gandum, tapi dibikinnya keras, cracker. Ya. Ada bahasa Swedianya apa ya? Mjölkbröd sama apa, mami? Knäckebröd. Mjölkbröd itu roti yang biasa, ini knäckebröd. Makannya sama, pakai butter atau margarin. Nah, ini makan coba rasanya. Jadi kadang-kadang setelah dipakein butter atau margarin, dipakein juga keju, bisa juga dipakein daging. Jadi ya namanya juga roti ya, seperti roti gitulah. Rasanya apa, Richelle? Enak, tapi enggak manis. Manis. Asin enggak? Enggak juga. Jadi basically rasanya tawar. 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 Ini nih, bisa pakai ini nih. Pakai garpu biar bisa dibakar juga. Nah, jadi untuk yang ini ya seperti crackers ya, tapi tawar. Nah, memang dia jadi harus ada tambahannya. Nah ya, ini sering jadi sarapan sama buat melon mall. Apa tuh melon mall? Melon mall itu melon artinya between atau tengah-tengah, mall itu meal makan. Jadi ya buat snack lah, makanan di antara jam makan. Makan sama daging, keju, kira-kira begitu. Kadang ada sayurnya juga, kayak semacam timun-timun. Reina, kamu dari tadi belum nyobain, cuma olesin butter doang, tebel banget loh. Kita masih banyak makanan lain loh yang mau dicoba. Udah deh, cobain dulu. Reina, coba cobain dulu. Ini disimpan dulu. Tapi semua gosok-gosok juga boleh. Iya. Gos ya istilahnya. Rasanya enak. Oke, Risha udah. Kalau udah kita taruh dulu di samping. Kita mau nyobain makanan yang lain. Sama yang crackers kayak flower gitu juga enak. Oh iya, selain yang bentuk yang kayak begini, ada lagi yang crackersnya itu lebih tipis, warnanya putih, sama seperti crackers luarnya wafer. Ya, tapi ukurannya segini-segini juga. Gitu. Nah, ini coba. Ini. Ya, jadi sama ya. Ini mirip nih kayak wafer. Ya, maksudnya mirip kayak crackers luarnya wafer. Ya, tapi ya seperti ini. Sama dia juga tawar, dimakannya juga sama seperti ini. Oke, okay, kita mau pakai butter enggak? Timun cengko. Kita lanjut. Timun cengko. Ke yang berikutnya itu timun cengko. Kokos bular. Timun cengko. Ya, atau bola coklat. Timun cengko.
seperti apa bola coklat, kita buka. Ini sering disajikan dalam fika ya. Jadi fika itu adalah konsep waktu break di Swedia. Kalau kita kuliah di kampus juga ada jam fikanya, kerja juga ada jam fikanya, di mana orang break minum kopi kadang sambil ini makan ini cokobulan. Ya, coklat, kemudian coklat, kemudian ada taburan apa nih ya, serundeng kali ya istilahnya, serundeng kelapa gitu. Mencoba, silakan. Reina cobain doang, kalau nggak enak gimana? Wah, gimana sih rasanya? Enak. Coba satu dulu. Reina mau? Terserah mau dihabisin boleh, roti boleh. Roti dihabisin. Roti enak nggak sih? Enak ya. Roti ini roti. Iya. Roti apa, Riz? Jadi dalamnya itu kayak apa, Riz, ya dalamnya? Kayak kue. Kayak kue, ya, kayak kue. Rasanya kayak kue, rasa coklat. Gulanya gitu. Papi. Iya, ini bukan gula nih. Kayak serundeng kelapa, tapi kalau di ingredientsnya dia tulisannya hardened palm oil. Jadi kayaknya sebenarnya dibuatnya dari bahan dasarnya minyak kelapa ya. Gitu. Cuma, entah diproses kayak apa bisa jadi kayak serundeng kelapa gini lah. Kira-kira begitu. Waduh, sampai penuh mulutnya. Ya, kita tunggu dulu, nanti kita lanjut ke makanan berikutnya. Woi, jangan pegang tembok, woi. Apartemennya ngontrak ini, jangan dipeper temboknya. Ya, kita lanjut ya. Trainer, sorry ya, kita sambung ini terkait waktu tayang. Kita kejar tayang. Yang selanjutnya adalah namanya apa? Chokbular atau meatballs atau bakso. Bakso. Ya, ya seperti bakso-bakso pada lainnya, pada umumnya, ya ini bahannya daging. Ada macam-macam daging tergantung kepercayaan masing-masing dan selera ya milihnya yang isinya daging apa. Makannya bisa. Ya mau makan sekarang. Tunggu Rai. Jadi biasanya bisa dimakan dengan macam-macam. Tapi kalau yang untuk khas Swedia ini ada yang khas dimakannya ini pakai selai. Selai namanya lingonberry ya. Atau sil. Jadi ini memberikan sil ya, memberikan cita rasa yang cukup unik. Jadi shot bular atau meatballsnya itu asin, dicocol dengan selai lingonberry yang ke arah asam manis. Kalau awal-awal mungkin lidah Indonesia agak lain merasakannya, tapi ya memang seperti itulah ciri khas makanan yang di sini. Kalau anak-anak sih suka-suka aja. Hasilnya. Nah, terutama ini kalau si Reina nih bisa digado nih selain lemon berry-nya. Enak. Gitu ya, tadi belum coba. Tes dulu. Nah, gini ya, jadi meatball dengan selai lingonberry. Karena bisa kalau udah lingonberry. Beri kapan kalau makan beri bisa gado silpnya. Bisa gado silpnya. Enak.
Indonesia nggak ngabisin bukan karena nggak enak, tapi karena sebenarnya kita bentar lagi jam makannya anak-anak. Jadi mereka ini cuma nyicip-nyicip, menyediakan tempat perutnya untuk. Ini simpan dulu, tapi selain lingonberry-nya nggak saya simpan karena nanti bisa dipakai untuk dessert-nya. Jadi orang Swedia ini selain lingonberry-nya ini kayak multifungsi. Berbagai macam makanan mereka bisa santap dengan ditemani selain lingonberry. Kita lanjut ke yang terakhir untuk episode kali ini yang kita coba. Ini rice groot atau nama lengkapnya rice green groot. Jadi ini kayak bubur nasi, ya bubur nasi ya, gimana sih? Rice pudding ya, tapi kayak ketan susu juga rasanya. Kalau yang di Indonesia mungkin berapa kali merasakan ketan susu, mirip-mirip rasanya. Bentuknya kayak gimana nih, kita lihat. Hati-hati anak-anak, ada pisau. Biasanya ini dimakan di rumah dengan dihangatkan, terus dalam momen Natal ya. Natalnya Natal, libur Natal maksudnya gitu. Jadi kalau bentuknya ini kayak, kalau di supermarket atau di pasar nih kayak tahu ya. Kalau di Indonesia kayak di supermarket kayak tahu. Jadi pas awal kami beli juga kami kira konsistensinya kayak tahu, tapi ternyata saat dibuka bukan. Sorry boys, guys, om. Nah ternyata tuh keluarnya kayak gini ya, kayak bubur. Ya memang bubur. Ya bisa dilihat ya. Oh boy. Ini nggak bisa dikeluarin cuma separuh-separuh ya. Ya karena bungkusnya di sini memang begini. Kalau dikeluarin keluar. Walaupun biasanya dimakan dalam hangat, tapi kami sering juga makan dalam kondisi dingin. Enak-enak aja. Nah, oh jangan nutupin, blocking. Tes dulu, coba rasanya. Jadi seperti yang saya bilang nih, kayak puding nasi atau bisa juga kayak ketan. Cobain dengan susu, rasanya manis ya. Enak apa enggak sih? Enak ya, yang satu bilang enak, yang satu bilang enggak enak. Coba. Nah, bisa juga dimakan dengan selai lingon. Nah, kita lihat nih Rainer yang tadinya enggak mau nyobain, kalau dikasih selai lingon mau apa enggak. Jangan cuma diambil selainya. Ya, coba dulu. Oh, ternyata langsung dimakan. Lihat, nah, dimakan limonnya doang, yang merah doang. Oh, tinggal duanya. Jadi lebih enak apa enggak? Lebih enak. Lebih enak karena kalau kita makan green growth-nya saja, itu rasa manisnya sama susu, kayaknya pakai susu ya, itu cukup berat gitu, jadi kayak kental gitu rasanya, berat. Nah kalau dikasih yang selain lemon berry ini, karena ada asamnya segar, jadi menetralisir sedikit, jadi rasanya lebih segar, lebih ringan gitu. Mau lagi ya, lagi. Jadi sementara yang kita coba kali ini dulu, kita tanya ke Richelle dan Rainer, dari semua yang dicoba hari ini paling suka yang mana, apakah, dan yang paling gak suka yang mana ya. Apakah maker broth seperti ini, roti-roti crackers yang keras ya, udah, atau coko bulat, atau shot bulat. Yang mana yang paling disuka, Rizal?
dari semua yang dicoba hari ini? Paling suka ini. Naked fruit. Dua-duanya yang disuka. Oke. Yang paling enggak disuka? Paling gak suka bubur doang. Oke. Okay. Itu rambutnya itu jatuh ke dalam bubur. Ini. Angkat dulu rambutnya. Rainer, kalau Rainer hari ini dari semua yang dicoba yang paling disuka yang mana? Sir. Nah, ini paling suka yang trailing on berry ya. Padahal ini bukan menu utama yang kita coba. Ini yang memang seperti tadi kita bilang hobinya ini. Yang paling gak disuka yang mana? Itu juga bubur nasi juga. Bubur nasi lagi. Rice green growth. Oke deh. Itu dulu yang bisa kita cobain untuk kali ini. Nanti kita cobain menu-menu lain di episode-episode berikutnya. Oke, Risha, Rainer, say bye-bye dulu ke teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa apa? Subscribe. Apalagi? Kasih jempol, like, sama komen. Jempolnya jangan turun. Komen di bawah kalau ada pertanyaan atau ide-ide. Sampai jumpa.